Mobil yang ada di belakang kita cocok banget buat teman-teman yang baru beralih dari motor ke mobil, teman-teman. Karena apa? Bahan bakarnya irit, spare partnya mudah dan murah, dan rawatnya mobilnya gampang banget yang pastinya. Yuk langsung aja kita ulas seperti apa kondisinya, tonton terus. Daihatsu Ayla X 2015 manual transmisi. Untuk kondisinya kalian bisa lihat seperti ini. Ini kondisinya masih cukup ajib dan cukup ciamik, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya di bagian grill-grill depannya semuanya kondisinya masih oke semua. Untuk di bagian nopolnya ini dia F Kota Bogor, teman-teman. Untuk pajaknya ini udah panjang sekali nih. Bulan 5 2025, teman-teman ya. Tuh, enak banget kalian beli mobil, pajaknya udah panjang sekali. Yuk langsung aja kita deketin seperti apa kondisinya. Nih, kalian bisa lihat di bagian tampak grill depannya, di bagian doffnya ini semuanya masih oke semua, nggak ada yang pudar-pudar. Di bagian list chrome-nya juga sesuai, kondisinya masih ajib sekali, teman-teman. Tuh, kita lanjut di bagian headlamp sebelah kanannya. Headlamp sebelah kanan ya sedikit menguning, namun tidak terlalu ketara mengkelihatan mata kita ya. Kalau sekilas sih masih putih dan masih oke sekali. Di bagian dalamnya juga tidak ada yang berembun di bagian sebelah kanannya. Di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan baik dan normal. Di bagian fog lampnya pun masih bening sekali ya, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat sendiri mobil ini di bagian sambungannya antara bumper depan dengan body ini masih cukup rekat sekali dan masih sesuai dengan bawaan pabriknya. Tuh, di bagian nat-natnya juga masih kentara sekali. Profil ban ya, dia menggunakan profil ban di angka 175/65, ringnya ring 14. Untuk velgnya masih sesuai dengan bawaan pabriknya. Untuk tampak kondisi bagian cat-cat depan ya, kondisinya masih oke sekali. Ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri di bagian tampak sebelah kirinya pun masih oke ya. Headlamp sebelah kirinya sedikit berembun, nggak usah khawatir, nanti kita coba maksimalkan, kita rapiin ya, teman-teman. Untuk di bagian sebelah kirinya, untuk di bagian lampu-lampunya normal ya, kita pastikan normal. Tuh, di bagian fog lampnya pun masih aman, masih bening sekali. Di bagian sambungannya ini masih aman sekali ya, masih rekat dan masih sesuai. Untuk di bagian body tampak sebelah kirinya, molding-moldingnya, nat-natnya masih enak sekali dilihatnya, masih kentara sekali, dan cat-catnya masih bagus banget dan masih kinclong. Untuk mobil ini, Ayla X ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan spion, sudah ada seinnya di bagian spionnya, maksudnya teman-teman tuh, kalian bisa lihat ya. Ini berfungsi dengan baik dan normal, namun ada sedikit minus di bagian sini. Ini sedikit retak ya teman-teman, namun masih berfungsi dengan baik dan normal. Nah, kita cek aja yuk di bagian sealer-sealernya. Kita pastikan untuk di bagian sealer-sealernya berfungsi atau masih sesuai dengan bawaan pabrik. Tuh, ya. Di bagian sealer-sealernya masih aman. Dari atas sampai ke bagian bawahnya masih sesuai dengan bawaan pabrik. Tidak ada yang terputus ya, teman-teman. Sampai ke bagian sealer belakangnya nih. Kita pastikan aja. Dari atas sampai ke bawah tidak ada yang didempul-dempul ulang di bagian sealernya. Ini masih aman banget. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Tuh, kalian bisa lihat ada sedikit tambahan spoiler belakang. Dan juga sudah dilengkapi dengan talang air. Molding-moldingnya, nat-natnya, semuanya. Mobil ini masih kentara dan masih lurus ya, teman-teman. Pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Untuk di bagian bumper belakang dengan body, sambungannya masih rekat sekali. Stop lamp belakang juga masih baik. Tidak ada yang menguning. Tidak ada yang rembes-rembes masuk air di bagian dalamnya. Ini masih sesuai semua. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan dua buah sensor mundur, dan juga sudah dilengkapi dengan emblem Astra Daihatsu Ayla X, teman-teman. Sudah ada wiper di bagian belakangnya. Nih, kalian bisa lihat tampak belakangnya enak ya dilihat ya, teman-teman, mobil ini. Tuh, itu di bagian stop lamp kiri dan kanannya masih baik semua, teman-teman, ini ya. Tidak ada yang retak-retak, tidak ada yang menguning, semuanya kondisi masih ajib ya.
di bagian lampu-lampunya pun masih berfungsi dengan normal dan baik semua. Yuk langsung aja kita cek ke bagian bagasinya seperti apa. Kita buka dulu teman-teman. Untuk di bagian bagasi belakangnya, mobil ini cukup luas juga buat kalian taruh-taruh barang. Ini masih oke ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya, ini ada buat naruh-naruh barang mungkin ya, keranjang seperti ini. Kita lihat juga di bagian ban serepnya, kita buka aja teman-teman. Tuh ban serepnya aja sepertinya ini kurang baik ya, nanti kita akan ganti teman-teman di bagian ban serep ini ya. Karena apa? Tuh kalian bisa lihat ya, di bagian ban serepnya dia di sininya retak teman-teman tuh ya. Jadi ini nanti akan kita ganti, nggak usah khawatir. Ini sih velgnya masih bagus semua dan kondisi di bagian belakang sini seluruhannya masih enak sekali teman-teman. Dilihat ya di bagian baut-bautnya pun ini kita pastikan tidak ada goris-gorisan kena kunci, berarti masih aman, belum pernah dibongkar. Di bagian silar-silarnya kita puterin aja biar kalian bisa lihat dengan baik dan jelas teman-teman ya. Ini masih aman sekali di bagian silar-silarnya. Overall keseluruhan di bagian tampak bagasi belakang ini masih aman. Nah kita lanjut aja ke bagian sebelah kanannya. Untuk bagian stop lamp tadi sudah kita bahas, ini masih oke semua. Dari bagian nat-natnya, molding-moldingnya ini masih aman sekali dan masih kentara sekali. Sampai ke bagian atap plafonnya teman-teman. Tuh. Ya. Di bagian atap plafonnya masih enak, tidak ada yang lesung pipit ya. Teman-teman ini masih aman. Mobil ini cocok banget buat kalian yang baru beralih dari motor ke mobil. Karena apa teman-teman? Mobil ini irit dan nyaman juga. Dan spare partnya melimpah sekali. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian yang mau beralih dari baru dari motor ke mobil, itu cocok ya dengan mobil-mobil seperti ini teman-teman. Di bagian silar-silarnya ini masih aman sekali, sampai dari atas ke bawah pun nggak ada yang menandakan silar-silar ini bekas digetok-getok ulang, masih aman. Di bagian door trim ya sebelah kanan ini masih ngetara sekali, kulit-kulit jeruknya teman-teman, tidak ada gores-goresan juga. Dan di bagian cat-catnya juga masih bagus tuh, di bagian karpet-karpetnya pun masih lengkap ya, masih aman banget. Di bagian jok-joknya ini masih aman, namun sedikit noda di bagian sini. Ini jok-joknya tidak ada yang robek-robek, masih bagus semua ya. Sampai ke bagian atap plafonnya masih bersih, tidak ada noda yang mengganggu penglihatan mata. Di bagian door trim sebelah kirinya pun masih bagus dan berfungsi dengan normal. Nah kita cek aja di bagian baris pertamanya. Di baris pertamanya di bagian silir-silirnya kita pastikan juga keadaan dan kondisinya dari atas sampai ke bagian bawah ini masih aman. Di bagian silar-silarnya tidak ada bekas indikasi silar-silar pernah diganti, nggak ada, aman. Di bagian door trim sebelah kanan depan di sini sedikit memudar, namun untuk di bagian dove-nya ini masih aman dan kita pastikan berfungsi dengan baik untuk elektrikalnya. Nih kita masuk aja ke bagian interior dalamnya. Di bagian interior dalamnya kondisinya ini masih aman tuh, kalian bisa lihat ya. Namun di sini ada bekas lem seperti itu teman-teman, nanti coba kita bantu ya, kita hilangkan mungkin bisa. Di bagian kisi-kisi AC-nya masih berfungsi dengan normal dan di bagian head unitnya kita pastikan berfungsi dengan baik. Di bagian AC-AC-nya dingin, di sebagian handbrake, persneling semua masih aman. Nih, di bagian console box-nya masih berfungsi dengan baik ya. Di bagian door trim sebelah kirinya ini aman, sedikit gores-goresan di bagian sini, tidak terlalu dalam, masih aman semua. Di bagian jok-joknya tidak ada yang robek-robek dan masih empuk. Ya, masih ajib banget nih. Untuk di bagian setir-setirnya sudah di retrim sama pemilik sebelumnya teman-teman. Ya, kondisinya seperti ini, jadi makin enak sih untuk dipegangnya. Kita cek aja di bagian kilometernya, ini baru menyentuh di angka berapa nih teman-teman. Kita nyalain. Mobil ini baru menyentuh di angka 74.560, terbilang low mobil ini teman-teman. Karena dengan tahunnya 2015 ya, baru menyentuh di angka 74.000-an mobil ini. Nah, untuk di bagian jok-jok supirnya juga masih aman, tidak ada yang robek-robek ya teman-teman. Yuk langsung aja kita cek seperti apa di bagian mesinnya, kita buka dulu. Untuk di bagian mesinnya seharusnya kalian sudah nggak usah khawatir ya. Kalau kalian sering nonton mobil di Muza Cars, kita garansi dan kita banyak sekali benefitnya. Dan juga kita jamin di bagian sasis utamanya teman-teman ya, tidak ada indikasi bekas laka besar atau bekas banjir. Jika ada indikasi tersebut, kalian bisa kita buyback mobilnya teman-teman ya. Jadi ada garansi buyback jika ada indikasi
ada hal-hal tersebut tadi yang sudah kita sebutkan, bekas banjir atau bekas laka besar. Tuh di bagian siler-silernya pun ini masih aman kondisinya ya teman-teman. Di bagian baut-bautnya masih normal, ini belum pernah terbuka oleh kunci. Dan yang kita kasih garansi adalah di bagian transmisi mesin. Kita kasih garansi itu 30 hari sampai dengan 3 tahun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tuh, mobil second bisa garansi sampai 3 tahun teman-teman ya. Dan juga benefit yang sudah melekat itu sudah free ganti oli, free tune up, free salon, free fogging, free nano coating, free pemenahan kaki, dan juga free pengiriman sejabodetabek. Nah, jadi mobil udah siap pakai, siap gas aja teman-teman. Yuk langsung aja kita tutup, kita bahas harganya. Nah, tadi sudah kita bahas semua ya teman-teman, dari segi interiornya, eksteriornya, plus dan minusnya mobil ini. Tinggal kalian aja yang mempertimbangkan teman-teman ya. Jika kalian berminat dengan mobil ini, langsung aja hubungin tim marketing kita, nomornya yang ada di layar tuh ya. Jika ada yang slow respon, langsung kalian ganti aja biar kalian terlayani dengan baik dan maksimal teman-teman ya. Nah, buat kalian yang mau upgrade, mau downgrade, mau TDP-nya pakai motor, silahkan langsung aja konsultasikan sama tim marketing kita, nomornya yang ada di layar tuh. Gaskan langsung buruan ya teman-teman. Nah, untuk mobil ini OTR-nya kita kasih cukup hanya di angka 89 juta, TDP-nya cukup hanya di angka 7 juta, angsurannya 2.574.000 selama 5 tahun teman-teman. Tuh ya, TDP-nya kita kasih spesial aja ya. TDP-nya cukup hanya di angka 5 juta aja. Ya khusus buat teman-teman yang nonton video ini. Buat klaimnya caranya tinggal di screenshot aja, langsung kalian kasih ke nomor tim marketing kita ya. Buruan gasken ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dapatkan unit terbaik, harga terbaik hanya di Moza Cars. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.